Halo GP Mania, berikut ini merupakan hasil lengkap race utama MotoGP Catalunya 2024 hari ini, beserta update klasemen terbaru dan jadwal selanjutnya race MotoGP tahun 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil lengkap race utama MotoGP Catalunya hari ini, Minggu tanggal 26 Mei 2024. Rider Ducati Lenovo Racing Francesco Bagnaia berhasil meraih podium pertama di race utama MotoGP Catalunya hari ini. Untuk podium kedua diraih rider Prima Pramac Racing Ducati Jorge Martin, sementara rider Gresini Racing Ducati Marc Marquez yang memulai start di posisi ke-14 berhasil meraih podium ketiga di balapan MotoGP Catalunya 2024 hari ini. Berikut hasil selengkapnya race utama MotoGP Catalunya 2024 hari ini. Berikut ini update klasemen terbaru MotoGP tahun 2024. Di peringkat pertama ada Jorge Martin dengan koleksi 155 poin, Francesco Bagnaia di peringkat kedua dengan koleksi 116 poin, Marc Marquez di peringkat ketiga dengan koleksi 114 poin, Enea Bastianini di peringkat keempat dengan koleksi 100 poin, Maverick Vinales di peringkat kelima dengan koleksi 86 poin, Pedro Acosta di peringkat keenam dengan koleksi 80 poin. Berikut ini jadwal selanjutnya MotoGP tahun 2024. Seri ke-7 Grand Prix Italia yang akan berlangsung di sirkuit internasional Mugello untuk sprint race pada Sabtu tanggal 1 Juni 2024 mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Untuk race utama pada Minggu tanggal 2 Juni 2024 mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat live di Trans 7.